kopi 372 di Tafira. Lagi viral banget kan tuh ya. Pasti pasti sama para alfinonya.
Di sini menunya lumayan enak, cuman cepet dingin. Semakin malam semakin dingin juga. Jam 10 sepertinya. Walaupun saya tapi tetap ya. Masker. Redang kalau perlu. Satu lagi ada wastafel dan juga ada yang terkait dengan kesehatan karena semakin semakin gila kan. Semakin adem ketika ada obatnya. Amin. Ada juga yang indoor ya, misalnya ada indoor. Tapi kalau yang pengen di danau di sana di depan bisa ambil spot yang di luar. Dingin memang cozy. Oke, baik tuh. Itu ada danau. Lumayan dalam kawasan Taman Hutan Raya. Keren banget ya guys. Kita ada kalau di sini. Adem guys, ada yang TikTok, ada yang ngobrol, acara bebas sekarang. Anak toleh. Ini ngobrolin apa? Anak toleh. Pakai tepung.
lapar gengs, maaf ya. Seblak dimsum. Uy. Ini namanya mie kocok, gengs. Wow, pizza, 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 heaven sent. Ini namanya mie kocok baso. Jadi mie kocok itu khasnya ada kikil ya, ada kulit. Ini apa sih namanya kikil ya? Kikil sama minyak gepeng sama ini ada tambahan basonya ya. Terus ini namanya mie baso aja. Ini mie ayam. Ini tadi nasi goreng Priangan. Goreng kampung. Ini pizza Bandung. Pizza Bandung guys, alias belong. Aneka minumannya di situ ya. Yang di sana of course, cappuccino, ada Vietnam drink juga ada tadi ada yang pesan. Ini. Ada milk tea. Itu yang di dalam ceret itu green tea panas. Tuh, ini yang pikri. Wah, untuk aku. Yuk, main merapat. Ada di situ ada yang agak tipis enggak ada. Ini pada berdua aja, Bi. Hah? Ini kan. Ini nih. Minta bisa udah. Ada bunyi. Enggak. Orang enggak view. Guys, lihat ini, enak banget. Ini paket nasi ayam ya. Mana sih yang drip kamu itu? Milky mana bos? Ini. Bawa kata jeng nu. Oke guys, tadi kita baru aja beres makan dari 372 Coffee. Ini tuh tepatnya sebelah banget Takura. Sini view-nya kita langsung bisa melihat danau dari Takura ya guys. Dan sekarang lagi hujan gerimis manja. View-nya bagus, 8 dari 10, makanannya juga enak. View-nya enggak aku turunin lagi jadi 7 dari 10 soalnya banyak sampah di mana-mana. Tapi kalau bawa pacar oke lah ya. Kalau bawa pacar oke. Makanannya juga enak. Tadi aku makan nasi goreng Priangan, kamu makan apa? Aku makan mie telur sosis, kayak mie telur buatan di rumah ya. Iya. Tapi mungkin ini rasanya makannya di sini di 372. Jadi agak mewah sedikit. Makanannya enak. Berapa ya rate-nya? Aku kasih 8 dari 10. Terus kita juga ada pizzanya. Pizza. Tadi kita pesan pizza 372 sama pizza meatloaf. Enak dua-duanya. Overall. Gak kayak tempat pizza lain, tapi enak pokoknya. Minumannya juga enak, tadi aku pesan ice coklat, kamu pesan apa? Milk tea, enak. Kamu pesan Vietnam drink, enak? Bagaimana rasanya mas? Enak. Oh suaranya? Enak. Enak. Tuh, lihat view-nya bagus. Kalau sore-sore atau siang-siang mungkin? Enggak sih, kalau kata aku lebih sore-sore. Iya, dari sore, menjelang malam lah ya. Lebih indah gini, banyak lampu-lampu. Cuman karena hujan, jadi kurang. Dingin. Sama kalau mau kesini jangan lupa pakai jaket guys karena dingin kecuali sama pacar. Oke guys, videonya kita udahin dulu sampai sini. Aku udah pusing, gerimis, udah malam, udah jam 8:30. Ayo kita gas pulang aja. Yuk.